Tania? Hey, kenapa ni? I hate Daddy. Why? Dia nak kahwin. Lah, kan bagus kalau Daddy kahwin. Nanti Tania dapat mami baru. But she don't like me. Ish, tak baik cakap macam tu. Betul lah. Dia asyik cakap dengan Daddy je. Dia tak cakap dengan Tania pun. Takkan sebab tu je Tania nak cakap Aunty Bella tak suka Tania? Tania kena lah bagi dia masa. Dia kan baru nak kenal Daddy. Aunty Fia, can you be my mommy, please? Mana boleh macam tu? Kalau Aunty Bella tak sayang Tania, macam mana? Aunty Fia kan sayang Tania. Really? Yes. Mestilah Aunty Fia sayang Tania. Dah lah, tak mau merajuk lagi, okey? Okay. I love you. I love you too. Okey dah, jom. Aunty teman Tania main. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni memang susah nak jawab telefon eh? Ha? Azli kat kebun lah, ngah. Tak perasan. Macam alasan. Kau dah bagi tahu ayah ke belum? Belum. Azli tak beranilah. Apa yang tak beraninya? Ayah memang dah cakap dia nak bagi tanah tu dekat kau dengan Safia. Tanya jelah bila dia nak bagi. Itu pun susah ke? Nanti ayah cakap apa pula? Engkau jangan macam-macam boleh tak? Kau ni dah tak ada banyak masa. Engkau ingat proses nak tukar nama, pajak, semua tu senang? Makan masa. Janganlah sampai nanti rumah aku dah kena lelong baru kau nak bagi aku tanah tu. Angah tak ada cara lain ke? Ish, engkau ni, kan kalau aku cakap, engkau kata aku ni tahu nak marah je. Tapi apa yang aku cakap, engkau tak faham. Sekarang ni aku nak engkau dapatkan tanah tu cepat. Kalau ayah tak nak bagi, engkau paksa je dia. Yelah, Azri cuba. Eh, tak payah nak cuba-cubalah. Kau minta je dengan ayah. Kalau dia tak nak bagi, kau paksa je dia. Ya, insyaAllah. Ayah. Minta tolong sikit pun susah. Macam mana hidup nak ada peningkatan? Laki aku ni pun mana? Dah berapa hari tak balik. Macam mana masalah nak selesai? Awak, malam ni awak tak keluar kan? Kalau saya nak pergi masjid dengan Papa boleh? Alung ada sekali kan? Tak, adalah kot. Kalau awak takut Alung ada, jomlah kita pergi sekali. Papa kata malam ni ada ceramah. Aku tak minat ceramah panjang-panjang ni. Aku nak duduk rumah, aku malas. Saya boleh pergi kan? Soalan aku pun kau belum jawab tadi kan? Aku tanya kau, Alung ada sekali ke tak? Alung kan dah nak kahwin dengan Bella. Takkan awak nak cemburu lagi? Kau ingat sini, ya? Aku bagi kau keluar ni sebab kau nak buat benda baik. Tapi kalau aku dapat tahu kau buat benda tak elok dengan Alung, kau siap. Kau jangan harap aku nak bagi kau pergi mana-mana. Kerja kau pun aku berhenti, kan? Biar pada muka kau tak dapat bagi duit di kantong kau. Kau nak? Berani buat. Saya pergi dulu. Bang, abang ni kenapa? Macam ada masalah aje. Memang ada masalah. Masalah orang. Masalah siapa?
angahlah. Angah? Kenapa dengan dia? Hari itu dia ada datang. Tapi kejap saja. Angah cakap ayah halau dia? Lah kenapa? Biasalah Angah tu. Datang sini nak minta tanah ayah. Mana ayah tak marah? Selama ni tanya khabar ayah pun tak. Abang, cakap kuat-kuat dengan Kak Ayah nanti. Ayah tak ada. Pergi jumpa Haji Hassan. Habis abang tak ikut? Peninglah kepala abang fikir pasal Angah ni. Apa yang sebenarnya Angah minta abang? Dia suruh abang ambil tanah ayah tu. Bagi dekat dia. Dia nak pajak. Kalaulah abang buat macam tu, mesti abang kena marah dengan ayah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah bang. Angah tu, kalau daripada dulu tak buat perangai macam ni, rasanya ayah tolong. Angah macam itulah. Dah tahu ada masalah, cakap main lepas je. Sikit pun tak jaga hati orang. Usahlah macam ni. Boleh sayang. Kalau kita tak pergi masjid, kita solat dekat rumah, okey? Okey. Boleh aunty ajar Tania mengaji sekali. Fi, mana Tania dengan? Kat sini. Dah, jom kita balik. Salam. Bukan. Ini. Subhanallah walhamdulillah wala Widya, nak pergi mana ni? Rumah kawan. Dah malam kan? Biarlah dah malam. Apa masalahnya? Widya tidur rumah kawan, esok senang nak pergi kolej. Alung peliklah dengan pengen Widya ni. Pelik apanya? Alung nak kata yang Widya ni macam budak jahat. Widya ni perempuan. Tak elok keluar malam-malam macam ni. Alung. Alung tak payahlah nak tunjuk baik depan Widya. Kalau Alung baik, Alung takkan terima Bella. Dah Hangah tak layan, Alung pula nak layan dia. Alung saja kan nak sakitkan hati Hangah. Widya jangan kurang ajar dengan Alung. Eh? Widya pergi dulu. Kenapa lambat? You tahu tak saya lapar? Sorrylah. Saya ada hal kat rumah tadi. Bayar punya pinggan. Lagi payah saya ada kelas, kan? You nak pergi kelas ke? Tak payahlah. Ya. Malas nak pergi. Saya kena pergi juga. Final hujung bulan ni. You nak pergi, pergilah. Nah, habis tu you? Penatlah. Hai. Taklah. Saya tanya saja, sayang. Saya boleh makan seorang. It's okay. Saya boleh teman awak makan. Tak apa. Boleh. Sure? Sure. Okay. Love you. Love you more. Saya
tak bolehlah. Kita jumpa esok pagi, eh. Sorry. I love you so much. Okay, thank you. Bye, good night. Ya. Ya. Banyak lagi pisang kat kebun tu. Adalah sikit ya. Tu saya bawa balik standan nak suruh Intan gorengkan. Kalau Sapia ada suka dia buat krepek. Ayah rindu Fia. Tak pernah ayah tak rindukan anak cucu ayah. Pasal Angah tu. Kau jangan nak buka cerita pasal Angah. Ayah tak suka. Ayah tak kesiankan Angah tu. Angah kau tu memang patut kena ajar. Kalau betul suami dia bankrap, biarkan aja. Labu sangat matanya dengan duit. Tapi ayah, Azli kesiankan Angah. Anak-anak dia ada, dah besar. Biar dia fikir sendiri. Jangan kita nak nyanyebok. Azli minta maaf kalau Azli buat ayah marah. Along rasa betul cakap Fia. Cuba Angah bayangkan, eh. Angah. Kalau kita jadikan resort ni berkonsep makanan Melayu, makin ramai lagi gas yang akan datang. Terutama daripada luar negara. Betul tak, Fia? Betul. Sayang! You buat apa kat sini? Oops, sorry. I datang sini bukan nak jumpa you. Tapi I nak jumpa bakal suami I. Abang, excuse me. Abang tahu tak? Ini Bella buatkan untuk abang. Kek kasih sayang nama dia. Bella, abang tengah kerja sekarang. Alah, kejap lagi lah kerja. Makanlah dulu. Penat tak Bella buat? Tak apa, Bella tunggu kat luar dulu. Katie mana Katie? 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 Tak ada. Tak ada, sebab tu Bella boleh masuk je. Makanlah dulu. Ha. Kita sambung kejap lagi. Ah, sure. Datanglah buat aku jealous konon. Tak ada maknanya. Mama cakap dengan siapa tu, Ma? Cakap dengan Pak Su lah. Tak boleh harap langsunglah dia tu. Ma, Ana laparlah. Mama masak apa, eh? Shana ni. Mama tengah pening kepala. Ana sibuk nak makan. Mama tak masaklah. Malas. Macil, macil. Okey? Kalau Mama stres macam ni, nanti Mama mati sakit jantung tau. Mama rela mati sakit jantung dari Mama mati merempat tepi jalan. Malu? Ana tahu tak malu? Okey, so maknanya Mama tak berjaya pujuk Atuk lah, kan? Atuk tu kalau Mama mati pun belum tentu lagi dia nak letak nama Mama dalam wasiat dia. Salah Mama lah. Dulu masa bisnes Papa okey, Mama tamak. Buka butik sampai 7 cawangan. Sekarang ni, Ma, semua dah tutup. Okey, macam ni. Sekarang ni Ana rasa Mama kena juga pujuk Atuk. Tapi Mama try dengan cara yang lembut. Macam mana pujuk Tengku Wildan. Sebab tu sekarang Ana dah dapat balik. Dapat Wildan. Dapat pun tak guna. Bukannya bagi Ana duit. Hai, Mama.
Takkanlah Ana nak pergi cakap dengan dia. Well done. You boleh bagi saya RM100,000. Kenalah slow-slow, Ma. Tak pandailah, Ma ni. Nanti bila Ana dah jadi wife dia, time tu Mama cakap je Mama nak apa. Semua Ana boleh bagi. Inilah. Datuk Syam janji nak bagi kereta. Mana? Cancel. Sebab bini dia dah tahu. Takkan tak ada cara lain? Sekarang ni Ana tengah berlakon merajuk dengan dia. Ana tunggu jelah dia datang cari Ana. Pucuk. Bang, ni rasa kek Bella buat. Abang nak coklat kek ke nak tak? Mana-mana boleh. Kira rasa dua, eh? Sedap ni makanan Bella buat ni. Bella, abang nak cakap sikit boleh? Cakaplah. Kenapa? Tapi Bella jangan terasa hati pula. Abang, apa abang cakap ni? Okey, abang cakap je. Bella, lain kali boleh tak? Jangan buat perangai macam tadi. Perangai? Perangai apa? Abang, Bella datang sini tak buat perangai pun. Bella cuma bagi kek ke abang, lepas tu nak ajak abang high tea, tu je. Ya, abang faham, tapi abang kan tengah kerja sekarang ni. Lagipun abang tengah berbincang dengan Wildan pasal kerja. Wildan kan bos abang. Tak baiklah. Alah, ini result abang juga kan? Okey, kalau Wildan marah, abang bagi tahu Bella. Kalau Wildan marah, maknanya cemburulah tu. Salah. Jangan cakap banyak, abang cuba kek ni. Makanlah sikit, penat Bella buat tahu. Sedap? Bella tak boleh makan, Bella kena diet. Nak makan, ya? It's okay. Cuma hot. Mama ingat nak pergi jumpa Safia lah. Betul, Mama nak jumpa dia. Itu je peluang yang Mama ada. Mama nak ugut dia. Mama nak suruh dia minta tanah tu ke Atuk. Kemudian bagi kat Mama. Nanti Ana bawa Mama pergi jumpa dia kat resort, ya. Seriuslah, Ma. Takkan nak jumpa dia kat resort. Yalah, kat resort. Habis tu, Ana tahu rumah dia. Ana boleh cari. Alah, nak tunggu Ana cari. Buang masa. Mama tak ada masa lagi nak tunggu. Kita pergi je terjah kat resort tu. Ma, Ma. Kalau Wildan tahu macam mana? Okey? Safia boleh bagi tahu dekat Wildan yang Ana dengan dia sepupu. Iu. Nanti Wildan cakap Ana pun perempuan kampung sama macam Fia. Sebelum pergi, Ana mesejlah dia dulu. Ada ke tak ada. Ha. Kalau tak ada, barulah kita pergi. Itu pun susah. Cepat sikit boleh tak? Mama tak ada masa lah nak tunggu. Ana pun dah tak sabar, Ma. Sebab Ana dah tak tahan dengan perangai dia. Rasa macam nak korek biji mata dia, Ma. Sabar dulu. Bagi Mama dapat semua tanah tu, baru Ana boleh korek biji mata dia. Handsomenya kan ni? Wow, seksinya. Hai, Dada. Hai, sayang. I ingat bila you nak lepaskan bisnes dekat Wildan, you taklah sibuk. Ini sama je, selalu tak dekat rumah. I bukan pergi kerja je lah. Ni. I terima statement kredit kat Widya. Apa yang belanja banyak sangat ni? You, Widya kan study lagi. Banyaklah benda yang dia kena beli. Ya, I know. Tapi takkanlah sebulan sampai beribu. Duit bulan kan bagi dia. Takkan itu pun tak cukup? Sejak bila you berkira dengan anak ni? Saya tak sukalah. You jangan kedekut sangat boleh tak? Saya bukan berkira tu. Saya tak nak membazir. Dah, Ben. Widya. Sekejap. Yes. Papa nak cakap sikit. Nantilah, Pa. Widya baru balik nak mandi. Dua hari Papa tunggu Widya. Widya tak balik-balik. Sekarang ni Widya nak suruh Papa tunggu. Widya mandi macam tu. Kan Widya dah kata Widya busy dengan study, ada exam. Selama ni mana Widya pergi, Papa tak kisah. Apa yang Widya buat,
Papa langsung tak beritahu. Tapi jangan melampau. Jangan sampai selepas ini, Widya langsung tak boleh keluar rumah. Sekali Papa. Kalau Papa nak ambil kredit kad pun Papa ambillah. Ambil semuanya. Biar Widya tinggalkan rumah ni. Sebab selama ni Mama dengan Papa tak ambil kisah pun kan pasal Widya. Widya ni tak penting pun kan? Widya? Apa dia? Widya buka pintu ni kejap. Akak, Widya nak rehatlah. Jangan kacau. Kejap je. Kita turun makan dulu nak tak? Akak masakkan sambal udang untuk Widya. Tak apa. Widya tak lapar pun. Widya, bukalah pintu ni kejap. Dia marah akak ke? Kenapa tak nak pandang muka akak ni? Kak, Widya tengah tak ada mood sekarang ni. Akak nak apa? Akak cakap sekarang apa tahu akak keluar. Okey, tak apalah kalau macam tu. Bila Widya dah tak marah nanti, Widya cari akak. Kita borak. Akak keluar dulu eh. Widya tak nak keluar? Tak. Tak apa, Alung boleh panggil dia. Eh, tak apa. Alung, kita biarlah dia dulu. Esok Fia cakap lagi dengan dia. Alung rasa ada benda yang tak kena dengan Widya tu. Tak apalah, kita biar je lah dia dulu. Nanti dia okeylah tu. Alung tak payahlah tegur dia. Terima kasih. Fia. Mak Ngah. Aku bukan Mak Ngah ke? Panggil aku Datin Kasma. Aku malas nak bermuka-muka. Kau tahu perangai aku macam mana, kan? Ada apa Datin datang sini cari saya? Aku tak nak kurang ajar. Tapi kau kena ingat. Rahsia kau aku tahu. Kau jangan ingat aku macam atuk kau yang boleh dibodoh-bodohkan. Datin cakap apa ni? Ke kau nak aku panggil Tengku Wafi? Baru kau nak mengaku yang kau ada skandal dengan dia? Awak berdua nak apa sebenarnya? Saya tak faham. Fia okey ke?
Alung tengok Fia senyap je ini. Fia okey jelah. Oh, ni. Alung nak tengok promosi buffet kita tu ke? Ah, no, it's okay. Tu Fia aje yang refill dan Alung ikut je. Kalau macam tu Fia naik dulu lalu. Fia. Perempuan yang Fia jumpa tadi tu bukan klien Wildan kan? Oh. Klien Wildan lah tu. Datin Kasma. Dia yang sponsor bilik untuk Persatuan Cik Ana Julia. Kenapa Long? Ah, tak adalah, Long tengok dia tak berhenti bercakap. Patutlah. Biasalah Long, orang nak sponsor macam-macam dia tanya. So bila ada event? Long boleh buat itinerary untuk klien? Fia rasa bulan depan yang tu Alung kena tanya Wildan. Okey. Okeylah, Fia nak dulu eh. Sembang apa tadi? Oh. Pasal kerjalah. Pernahkah sembang bukan pasal kerja? Saya penatlah. Malas nak cari pasal dengan awak. Aku pun penat juga. Aku baru je habis meeting, kau dah gatal pergi dating dengan Alung. Dating apa? Sini kan tempat kerja. Kita discuss pasal kerja lah. Saya turun bawah tadi jumpa chef pasal buffet. Itu pun salah ke? Ya Allah, Tania. Apa duduk atas tu? Bahayalah. Jatuh nanti. Bibik mana? I don't know. Dia ni. Busuknya. Tak mandi lagi, eh? Kenapa tak mandi lagi? Dah, jom turun. Pergi mandi. Jom. Aunty Fia, can I mengaji tonight? Of course. Tapi sebelum mengaji, kena mandi dulu. Bagi wangi-wangi, baru boleh mengaji. Okey? Okey. Didi mana? Didi dah balik? Not yet. Not yet? Tak payah nak manja rasa dengan budak tu. Awak? Awak tak nak sembahyang ke? Kau pilih aku ke apa ni? Aku nak semayang ke? Aku tak nak semayang ke? Hal aku lah. Yang kau nak mengarah aku ni kenapa? Awak keluar tak malam ni? Kalau aku tak keluar, kenapa? Kalau tak keluar, saya ingat nak ajar Tania mengaji lama sikit. Kau boleh tak jangan kacau anak orang? Budak tu dah nak ada mak baru. Kau tak payah nak tunjuk hebatlah daripada Bella. Kau siapa? Sedar sikit diri kau. Tak apalah, saya turun dulu. Bagus. Keluar. Widya, kenapa ni? Tak ada apa-apa. Widya lapar. Okey, jom turun makan. Papa dah balik belum? Ni takut nak jumpa Papa lah ni. Tak adalah. Kalau boleh, Widya tak nak jumpa Papa. Ish, Widya ni tak baik tahu cakap macam tu. Habis tu akan nak Widya cakap macam lagi. Satu rumah tak ambil tahu pasal Widya pun. Buat Widya macam orang luar. Tiba-tiba nak ungkit itu ini. Alun dengan Angah tu habiskan duit Papa. Papa tak tanya pun. Kalau Widya, semuanya salah. Alah, tak baik cakap macam tu. Tadi kata lapar kan? Jom turun makan. Jom. Hungry? Ingatkan dah kenyang. Kita nak turun makan. Thank you.
yang you ni sejak bila pula pandai makan malam? Tak takut gemuk? Eh? Siapa cakap I turun sebab nak makan? You ada nampak nasi ke dalam pinggan I? I turun sebab nak tanya Wafi pasal Bella. So, so far macam mana? Okey ke? So far baru jumpa beberapa kali cuma. Tak tahu okey ke tak? Eh, Bella tak ada cakap dengan Mama apa-apa pun, so maknanya okey. Alhamdulillah lah. Bila Wafi nak bertunang? Sorry? Bertunang. Tak payahlah bertunang. Kahwin terus, Mak. Kesian dekat Tania. Eh, Tania dah ada Aunty Fia lah. Tania. Bila Mama nak Wafi tunang? Hujung bulan ni. Mama ingat Mama nak buat meriah sikit sebab hari itu masa Wildan kahwin, Mama buat simple je. Mama jemput jiran-jiran sebab Mama segan nak jemput kawan-kawan Mama. Yalah, bukan menantu pilihan. Soal nikah kahwin, biar Wafi yang tentukan. Ha? Yang nak kahwin dia bukan kita. Tak payah nak paksa-paksa. Oh, you paksa Wildan boleh. I tak boleh. I bukan paksa Wafi. Wafi yang nak kahwin. You ni. So, bila Wafi nak bertunang, beritahu Mama, ya? Tak reti senduk nasi, ya? Apa, Wan? Enggak usah tolong sama Bibi. Bibi boleh buat sendiri. Alah, tak apalah, Bik. Bukan susah pun. Halo? Syah, Alon nak cakap sikit. Fia dah tanya Widya pasal tu. Belum lagi. Biar dulu Alon. Kita bagi dia masa sikit. Alon risaulah kalau dia buat benda yang tak elok. Tahu tak hari tu ada lelaki tunggu depan rumah? Kawan kolej dia kot. Kalau kawan, kalau bukan kawan. Dia masih belajar lagi. Tengoklah dia spend duit macam mana. Macam orang dah kerja. Sebab tu Papa marah. Tak apa, nanti Fia tanya dia. Sayang, besok datang ofis saya, okey? No, you tak payah risau. Rusdi ada. Ya. Rusdi boleh tolong bawa ini atas. Jangan takut, okey? You want to be safe. Okey, lepas tu you nak pergi mana? Shopping. Boleh? Anything for you, sayang. Ya, sayang. Okey. I promise, I promise. I tak tipu. Kenapa? Sebab sebelum ni I janji dengan you, I tak buat. Sayang, you kena faham, kan? Papa I ada kot. Takkan I nak bawa you jumpa dengan Papa? Nanti Papa I cakap apa pula. Okey? I miss you too, sayang. Okey, nanti call, okey? Bye-bye, baby. I love you. Kuat sikit. Cantik tak baju ni? Seksi kan? Cubalah cari baju yang sopan sikit. Sopan? I suka pakai baju macam ni. Seksi sangatlah. You nak tahu tak, kalau you kahwin dengan I lepas ni, I nak you pakai baju yang lebih sopan. Kalau boleh bertudung. Okey? You kena belajar daripada sekarang, tahu tak?
Kenapa tak jadi beli? Tak. Tiba-tiba rasa macam nak migrain. Tapi betullah cakap you, baju ni tak cantik, tak sopan. Tinggal kat kebun pula. Ayah tinggal apa? Telefon. Lah, bukan ayah letak dalam bakul ni ke? Ah, ini dia. Ayah telefon siapa ni? Telefon Pia. Dah lama dia tak telefon ayah. Sehat ke dia? Ah. Assalamualaikum, Atok. Waalaikumsalam. Atok sihat? Atok buat apa tu? Sihat. Dia baru balik daripada kebun dengan paksu kamu. Fia sihat ke? Alhamdulillah, Fia sihat. Kenapa, Atok? Tak ganggu ke ni? Eh, tak adalah. Kenapa, Atok? Tak adalah, Atok. Saja telefon. Fia pun dah lama tak telefon Atok. Itulah, Fia nak telefon Atok. Tapi asyik lupa je sebab sibuk sangat. Fia, macam mana dengan Wildan? Tu hari Tan Sri ada balik kat sini. Adalah dia cerita sikit-sikit. Papa cerita apa tu? Tak adalah. Dia cakap Fia dah boleh terima Wildan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak tahulah. Sehari dua ni hati Atuk rasa tak sedap je. Teringatkan Fia. Kenapa Atuk tak sihat ke? Sihat. Atuk teringatkan Fia. Fia okey je lah Atuk. Atuk janganlah risau sangat. Alhamdulillah. Lega Atuk. Fia tak tipu kan? Ish, Atuk ni tak ada lah. Takkan Fia nak tipu pula. Ni, Atuk dekat rumah dengan siapa? Alah, dengan Pak Su. Yalah. Fia, Pak Su kamu kasi salam. Waalaikumsalam. Atuk pun kasi salam kat semua balik. Fia tak balik sini ke? Tak tahu lagi lah Atuk. Wildan pun sibuk sangat. Fia kerja betul-betul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa you tak call I dulu bagi tahu nak datang? I dari college lah. Ni, Papa you tahu tak you datang sini? Dia risau kan? Alah, you datang sekejap je. Mau perfume siapa ni?